menafikan keadaan bahawa tersebar di media menyatakan harga di makanan di kedai saya mahal, cekik darah. Kata, ni saya nak cerita hal sebenar lah yang berlaku pada 5 hari bulan 10 2013. Ada seseorang wakil tu mari tempah untuk makan 200 orang makan. Tempah ni tempah ekos. Dia kata tempah ekos untuk orang dia sahaja, untuk rombongan daripada Datuk Mukris Mahathir. Dia kata antara pukul 8 hingga pukul 9 dia tak pernah siapa-siapa dia masuk dalam kedai ni kecuali orang dia sahaja. Kita buat sedia ni untuk orang dia lah. Tempah makan ke apa tu. Dia kata dalam menu tu, saya tanya untuk buat macam mana? Nak hidang ke? Nak makan sore-sore ke? Dia kata dia tadi pun ke bos nak hidang. Hidang tu semua jenis lauk-pauk lah ada di kedai saya ni. Ayam kampung gulai, ayam kampung goreng, gulai itik sihati, gulai kawa, gulai telur itik, ikan rebus goreng, ikan kering goreng, sayur, ayam bandar gula, ayam bandar goreng. Gula tak ada. Sayur timun tu lah. Sayur. Dan kuih muih. Minuman, saya tanya dia buat satu jenis. Satu jenis makanan lah sebab mari ramai, saya kata takut tak ada. Cuma untuk VIP ya. Kita nak ambil order, nak ambil apa dia nak minum. Tapi dia kata dia telefon ke bos, dia kata nak semua makanan, maaf minuman, order sendiri masing-masing. Jadi saya buat semua untuk 200 orang ni, saya tambah meja ke apa, saya dah penuh atas meja ni dengan makanan. Makanan yang diminta. Kuih-muih tu saya letak meja suku lah, kuih-muih tu. Untuk makan idea, RM17 sepala. Dia kata berapa Kak Ayah cas? Kita terima belakang. Kita bayar belakang asalkan Kak Ayah boleh buat untuk radio je. Apa hak-hak dia nak, kita boleh sedia tu ya. Dia sanggup semua. Mana, tak kisah dengan harga berapa. Janji kedai kita ni muat untuk orang dia sahaja. Tu hari 5 hari bulan lah tu. Lepas tu saya cakap dengan dia. Saya kata, mana kedai kita ni orang ramah semua. Orang selalu ramah. Saya kata, saya royak ke dia lah. Was-was dah saya ni. Kalau saya ide kau gapo orang tak mari, nak tanggung risiko lah ke mana? Dia kata percaya ke dia. Saya ambil nombor telefon dia, nama dia je. Saya tak tahu dia tu dari jabatan mana, saya tak tahulah. Sebab dia ni selalu makan sini juga dulu-dulu, tapi ni baru mari lah pulaknya. Tapi saya tak tahu dia tu daripada jabatan mana, saya tak tahu. Biasa kalau rombongnya mana-mana dia royak. Ni rombongnya Pekra ke, rombongnya dari pertanian ke, biasa kan. Jadi kita tak tahulah, saya pun tak tanyalah dia nya. Sebab dia kata rombongnya Datuk Mukris ya. Lepas tu esok ke tu, nel bulan tu, saya sedialah meja lauk pauk semua saya dah lah ni. Saya Dia kata untuk care untuk pelanggan luar, dia suruh makan meja luar aja. Meja di luar saja. Saya tambah meja luar lagi untuk orang, untuk pelanggan saya yang luar. Lepas tu dah pukul 7:30 tu, ramai dah orang mari. Dia kata siapa dia ni? Rombongnya pukul 8. Dia kata rombongnya daripada Homo Kerih ni mari belakang ni, dia kata. Makanlah. Dia kata nak makanlah dia. Bubuh dululah, kita nak makan dulu. Jadi kita bubuh terpaksa lah bubuhnya. Sebab kita ambil, kata orang rombongan mukrik kan. Bukan kita ambil 8 hari bulan ni, anak pukul 8 dengan pukul 9. Tapi dia mari dah 7:30. Lepas tu saya nak kata lah ke mana, dia kata rombongan mukrik. Makanlah, makan orang tu keluar masuk sampai lah pukul 8. Pukul 8 ni rombong penuh lagi duk tunggu kan. Duk tunggu rombongan, duk tunggu, tunggu rombongan mari dari airport tu. Penuh dah orang duk tunggu sininya, perwakilan-perwakilan ni. Lama. Lepas tu masuklah makan. Sampai dalam pukul 8 suku tu, sampai lah rombongan ni. Sampai rombongan dah pukul 8. Kan? Masuklah makan lah. Terlapis suku lah. Terlapis suku ni sampai. Makan-makan-makan. Jadi ada penuh lagi orang depan tu. Kau tak boleh makan lagi. Saya kata, ambil lah makan ni. Nah, saya kata ambil lah makan ni. Kita bagi, nak bagilah makan ni. Dia kata biar dulu. Biar orang ni makan dulu, dia kata. Jadi ada perwakilan tu nak balik tu makan-makan-makan nak buku buat balik pula makanan. Tak, saya kata tak boleh ni makanan sekat nak buku buat balik, sekat makan boleh lah.
untuk makan sahaja. Dia kata tak apa, masuk dalam bebos semua dia kata. Kuih-kuih ambil hak ni, jangan ambil hak saya nak jual. Ambil juga kuih-kuih. Dia kata tak apa, masuk dalam bos. Bukulah saya ni, hak tak makan ramai lagi depan tu. Kata-kata orang lagi hak tak makan. Dah rombongnya ni keluar. Rombongnya hak dalam ni, Datuk Mukerih ke apa-apa tu keluar. Hak dalam tu nak ambil makan ni lah pulak tu. Tak saya rayak ke hak orang jom main ngoda tu. Dia kata, oh, cik, tahir cik, orang okay, cik, mari lebih pada 200 orang dah ni. Lebih dah ni, lebih dah. Saya tak ada nak kawal dah ni, kata. Saya tak ada nak kawal. Saya tak ada nak kawal ni, barang saya habis dah ni. Habis lauk pauk ni, saya sedia untuk 200 orang ni habis. Untuk saya jual selepas pada pukul 9 pagi. Saya kata tak ada dah, makan ni tak ada dah ni, kata. Cik stok dulu orang. Okay. Lepas dia kata, ni buku lagi, dia pun tengok. Buku lagi belakang ni. Kau nak buat balik. Kau nak buat balik lagi ni, lagu mana? Tak apa kaya, tak apa. Kita tak boleh nak sekat orang, dia kata. Kita tak boleh nak sekat orang. Muka kita keruh suruh mari. Rombongnya suruh mari, dia kata. Kita tak boleh nak keruh orang. Kita tak boleh nak sekat orang, maknanya. Nak pakai kat yang bui belakang. Dia kata tak apa. Harga kat yang buat kita, harga berapa kat yang buat kita bayar belakang, dia kata. Kat yang jangan rusih. Dia kata saya. Kak kata tak apalah. Kita ni kenalin dah. Ni banyak ni ramai dah orang ni. Lepas tu, dah makan dah orang-orang lain. Hak duduk cacat-cacat tu. Hak mana tak si makan sini. Ya buku hak balik ke apa tu. Hak makan dah pun buku hak balik pun ramai dah. Air ke, udah tak ada lah. Air kapur serati. Tinggal je luk saja. Bekas-bekas saja tinggal. Habis. Hak usaha sedia ni untuk saya jual kata. Dalam pukul rata ni atas orang saya jual. Saya buat makan ni tu. Lepas tu saya buat B dah ada lebih kurang untuk 400 orang lah saya buat B tu. Saya tak tulis lah untuk 400 orang tu. Muka saya royak dia orang ni mau lebih dah ni. 300-400 orang lah saya royak dia. Royak dia orang mari ni. Tak apa kaya tak apa. Kaya buat lah ke mana-mana pun. Dia akan bahaya. Lepas tu saya pun buat B dia nak B. Saya kata buat B lah ke mana cik? Buat B lah ke mana? Dia kata buat makan minum lah. Supaya kaya buat B sekali lah. Tulis pada orang ramai ni. Dia kata tak payah tulis. Dia kata tak payah tulis berapa orang, kat dia tulis makan menu dengan harga. Kat dia buat harga RM6,000. Dengan orang lebih kurang lah, dengan mengawak buku buat balik ke apa tu. 400 orang anggarannya untuk nak sapa dengan 17 hari kepala tu. Dengan kehendak kita. Lepas tu, dia pun kejut lah tengok B tu. Kejut. Telepon ke bos. Bos, dia kata makan dekat 400 ni, buku lagi dia kata. Buku lagi, apa lagi buat balik ni, bos lah ke mana? Benar ribu ni. Dia kata bos dia terkejut dia kata. Dia ada 3 orang yang nak bayar ni. Dia share ke orang saya tak tahulah, walau alai lah. Dia pergi bayar kat saya. Meja ni nak ambil resik lah. Saya keluar resik 6 ribu lah ni. Saya kata, dia kata tak boleh kurang ke? Tak boleh kurang ke sikit. Dia kata tak boleh kurang ke kat ayah. Saya kata, dia kata 5 lah. Kata 5 tak boleh, kata nyanyi adik saya. Saya nak bayar ayah lagi, saya nak bayar ikan lagi, saya nak bayar gaji koli saya lagi. Banyak lagi saya nak bayar, itik sehati ya, barang yang habis tu ni. Kalau sepatut saya jual sampai pukul 5 petang ni barang ni. Lepas tu, dia pun setuju lah 500 tengok ni. Bukan, sorry. 5,500 ni. Dia bayarlah saya 5,500. Saya pun buatlah bil selagi. Buat bil selagi ni. Bil ni saya buatlah 5,500. Saya nak ambil bil hak 900 tu dengan dia. Hak 9,000 dengan dia tu. Nak ambil lah bil hak 9,000 tu. Lepas tu dia kata tak payahlah bagi bil 9,000 tu. Tak payahlah bil 5,500 ni. Dia nak ambil bil hak 9,000. Tak sayang dia. Sayang dia kata ambil bil 5,500 lah. Mungkin bayar ke dia 5,500. Lepas dia kata tak apa. Dia kata nak ambil hak 9,000 lah. Dia ada lah gapa-gapa dia wayak tu. Dia ambil bil 9,000 lah. Bil 5,500 dia bayar saya ni. Dengan duit dengan 5,500 dia bayar ni. Dia tak beri saya. Dia tak ambil lah. Dia tinggal saya bil ni. Dia ambil bil 9,000. Ni bil yang sebenarnya. Bil yang dia ambil ni. 9,000 ni. Bil yang dia ambil ni. Tu bil lah. Dia sahabat Sina tu besar 9,000. Sahabat Sina pun tak pakai tanya saya. Gana-gana. Masuk belah pihak yes saya ha. Dah saya ni bukan kata saya nak tu. Muka bukan saya hendak. Hak rombongan muka ni saja. Muka ramah dah orang pun besar-besar mari semua sini. 2-3 hari sebelum ni pun mokta mari. Tapi dia mau mari kat kalau 1,000 orang, 100 orang lah dia mari. Tak ada orang buku buat balik, tak ada gapo.
dia tetap dah mari tu kalau 30 40 orang memang 40 orang dia bawa. Ada ke hak ni hak paling banyak ataupun ada lagi hak lain pasal ni? Hak ni lah, hak ni lah paling banyaknya. Setakat ni hak ni paling banyak. Lepas tu mungkin tidak le mungkin sorry. Rakyatin sebelum ni paling ramailah. Rakyat itu dia sanggup lah nak bayar dengan persetujuan kita lah. Persetujuan kita dengan dia lah harga tu. Oh, ni pun semua dia setuju. Tidak 200 seperti yang ditempuh lah. Jadi saya nak menafi lah. Pasal. Satu masa, 100 lebih, 100 orang lebih. Tapi dia masuk betali aruh, dia masuk. Hak penuhnya masa rombongan Sapa tu, rombongan Datuk Mukri Sapa tu, pukul 8 lebih tu memang penuh lah. Jadi kursi ni kita buat tambahan lagi, bukan kursi ni saja. Maksudnya semua meja terhidar lah? Semua meja terhidar. Bukan ayah kapur saja dari Esrok Awan ni, keluar ayah kapur saja. Maka hanya hidangnya ayah kapur saja. Untuk 100 orang, bukan lah. Saya menafilah, bukan. Lepas tu ada hak ambil ikan keli, hak ambil kapur tu, luar dah tu. Hak tu tak hidar lah. Hak orang nak buku hak balik, hak orang makan persoalannya, dia ambil lauk lain. Sebab semua ada atas meja saya jual tu licin. Jadi apa orang nepoh dia makan ke dia sekali tu boleh telur itik gula tu hak dia beri tu, telur itik gula dengan ayam kampung gula tu kopeh-kopeh lah. Masa dia sendiri nak makan tu tadi. Nah, itulah saya boleh cerita. Dari 9:30, masa dia nak bayar B tu, ada lagi so meja nak tengah makan. Ada kata makan 100 orang makan. Neribu. Jadi saya ni, cekik darah lagi. Tu sebuah restoran di Jalan Pekala Cepo. Cekik darah. Maknanya ambil kesempatan atas rombongan VVIP. 100 orang makan dengan harga RM60 sampai. Mana RM60 sampai dah makan gapo ke daning? Tidak benar. Tidak benar lah saya nak royaknya. Saya buat 8:10 pukul 1 berapa tu? Tak nampak. 1:46 pagi tengah hari. Saya buat ni untuk menyakalah dakwaan ni tak benar lah. Saya pilih RM5,000 lawyer tu. Sedang meneliti dan mendapat nasihat. Cuma kita saya nak nasihat lawyer. Mendapat nasihat lah. Saya mendapat nasihat. Saya malu lah. Saya ni malu. Malu ya utamanya. Apa tu reputasi saya ni hari ni. Saya buka kedai ni tak ada orang mana. Menurun lah. Menurun memang tak ada orang. Kesan daripada laporan. Banyak orang simpati lah dengan saya. Tanya apa gini tu. Saya jadi trauma. Saya ni lembek. Saya pesek. Tu yang saya boleh buat. Dia hari tu dia mari pukul 9:30. Rombongan gapo keke gapo tu? KPDNKK. Ni mari seribu lah. Mula-mula mari tu macam dia marahlah tengok kuasa tu marahlah saya. Buat apa senara harga ni tutup. Saya kata tak tutup, apa tutupnya kalau tutup saya tak tutup situ. Saya kata dekat saya pun saya tu saya letak dah lah tanda harga tu, tapi kita tulis dengan marker nak tudung pada harga tu lah, tudung pada harga hak asal tu. Dulu 2-3 tahun lepas tu saya jual harga nasi air kapur 4 yang tengah. Jadi saya dari 2-3 tahun kemarin ni saya jual 5 rial lah standard harga air kapur. Jadi saya tutup lah semua menu-menu tu. Harga lama. Saya tutup harga lama. Saya tulis dengan marker. Bukan tak boleh, tangga. Tangga lama tangga. Jadi saya paksa tak apalah waktu tu. Silap saya lah. Situ. Bukan saya tutup nak tipu, tak ada niat nak nipu. Kalau niat nak nipu lama lah saya kaya. Dok kaya lama lah. Tak ada niat sikit abu lah nak nipu. Tak ada dalam niat saya, tak ada. Oh, betul. 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 Oh, betul.
Dia main matematik hari. Matematik hari. Kau seluruh Malaysia. Haida kau mana, kau Pekra kau mana. Dia kali tu. Kita kemarin kita tutup. Kita pasal urus yang loya gapo. Kata Sita dah. Kira kita. Oh, Sita, Sita. Oh, ada kita tutup kena urus yang loya. Dengan repot boleh. Repot boleh. Ini nak loya?